Sama aku hari ini. Sebelum melakukan kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jangan lupa ya teman-teman, siapkan buku catatan kalian, karena hari ini kita akan banyak belajar hal yang menarik. Ini dia materi hari ini. Kita akan mempelajari tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, sumber daya alam beberapa negara ASEAN, dan mempelajari kata penghubung perbandingan. Selain itu, kita juga akan memahami pecahan desimal dan bilangan cacah, serta karakteristik masyarakat ASEAN. Seru banget kan? Selamat belajar teman-teman kelas 6! Radit, Kak Ais sudah datang. Iya, kan aku sudah janji ingin menemani kamu menjelajahi negara ASEAN. Asik, makasih ya Kak. Iya dong, aku kan pendukung kamu nomor satu untuk jadi diplomat jika sudah besar nanti. Ayo Kak. Kita keliling negara ASEAN sambil belajar tentang ekspor-impor ya. Ekspor-impor itu apa, Kak? Ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Sedangkan impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Itu maksudnya berjualan antar negara ya, Kak? Sederhananya sih begitu. Tetapi lebih tepatnya adalah kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Terus, yang bisa diekspor apa aja, Kak? Tergantung persetujuan antar negara. Biasanya, yang diekspor adalah komoditas utama dari negara tersebut. Maksudnya, sumber daya yang unggul dari negara itu apa? Semua negara ASEAN melakukan itu, Kak. Hampir semuanya, kecuali Singapura. Loh, kenapa gitu, Kak? Bukannya seharusnya bekerja sama? Karena luas wilayah Singapura yang kecil membuat negara tersebut mengandalkan sistem ekonomi perdagangan yang maju. Jadi, walaupun Singapura tidak mengekspor komoditas sumber daya alam negara sendiri, Singapura membeli barang mentah dari negara lain yang tidak mereka miliki. Kemudian, ia mengekspor kembali ke negara lain. Oh, begitu. Hebat ya mereka, jadi bisa tetap melakukan perdagangan walaupun tidak memiliki komoditas utama dari sumber daya alam negaranya. Iya, Dit. Nah, sekarang kita belajar sambil bermain yuk. Radit terbangkan pesawat ke negara ASEAN yang diinginkan. Nanti Kak Ayas kasih tahu komoditas utama negara tersebut. Asik, ayo Kak. Diplomat Radit mau ke negara Malaysia dulu deh, yang paling dekat. Malaysia memiliki minyak bumi, gas alam, dan timah. Selain itu, Malaysia juga memiliki karet, minyak kelapa sawit, dan kayu. Banyak juga ya. Sekarang aku mau ke Thailand dulu. Thailand memiliki timah, beras, karet, dan jati. Oke, sekarang Radit mau kemana? Aku mau ke Myanmar.
Kalau Myanmar, komoditas utamanya adalah biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Oh iya, dan juga beras. Oh, oke. Okay. Sekarang kita ke Filipina. Halo Filipina, apa komoditas utamamu? Filipina memiliki tebu, beras, kelapa, pisang, jagung, nanas, mangga, jeruk nipis, kopi, tembakau, dan pepaya. Wah, banyak sekali. Aku sudah berkeliling ke banyak negara, tapi kok belum menanyakan negara aku sendiri? Aku pulang dulu. Nah, Radit harus tahu, negara kita banyak sekali loh komoditasnya untuk diperdagangkan. Dari minyak mentah dan gas alam, lalu ada karet, kopi, coklat, minyak kelapa sawit, kopra, teh, dan rempah-rempah. Dan Indonesia juga memiliki ikan sebagai barang dagangannya untuk diekspor. Wah, banyak banget. Tapi Kak, kopra itu apa? Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan dan menjadi bahan baku pembuatan minyak kelapa serta turunannya. Oh, itu namanya kopra. Nah, untuk hari ini kita eksplor 5 negara dulu ya. Di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas negara ASEAN lainnya. Oke Kak. Kak, tadi Kakak sebut karet sebagai komoditas utama Indonesia. Emang di luar negeri nggak ada karet Kak? Waktu kamu dengar karet, yang kamu pikirkan karet yang sudah diolah menjadi karet gelang atau ikat rambut ya? Loh, memang bukan ya, Kak? Bukan produk olahannya, Dit. Tapi getah pohon karetnya yang diperdagangkan, yang belum diolah. Masih bingung ya? Nih, Kakak punya video bagaimana cara memperoleh getah pohon karet yang bisa banyak ditemukan di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Oh, begitu caranya menyadap karet. Getah-getah ini nanti mau dibawa kemana, Kak? Lateks atau getah pohon karet ini akan dijual dan diekspor ke Singapura dan negara lainnya. Provinsi Sumatera Selatan kan dikenal sebagai penghasil karet terbesar di Indonesia. Jumlah yang diekspor bisa mencapai 982 ribu ton atau sekitar 27% dari total produksi karet nasional. Wah, hebat banget! Iya, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Singapura yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, mengimpor karet dari Indonesia. Indonesia beli apa, Kak, dari Singapura? Kan kalau berdagang harus saling menguntungkan. Iya kan, Kak? Setahu Kakak, barang dagangan dari Singapura yang terbanyak adalah barang elektronik. Indonesia mengimpor beberapa barang elektronik dari Singapura. Karena beberapa barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat kita, tetapi belum dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Begitu pula sebaliknya, Singapura memerlukan karet dari Indonesia untuk kebutuhan masyarakatnya. Namun, negaranya tak memiliki lahan yang cukup untuk memproduksi karet. Itulah contoh kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Oh, begitu. Jadi Indonesia dan Singapura saling membutuhkan agar masing-masing negaranya dapat memenuhi kebutuhan warganya ya, Kak? Benar sekali, Radit. Oh iya ya, aku ngerti, Kak. Bagus kalau kamu paham, Dit. Kalau dari materi di sekolah, materi mana yang ingin kamu pelajari dan perdalam lagi? Aku sebenarnya mengerti tentang kata penghubung perbandingan. Tapi kayaknya aku butuh latihan, Kak, supaya lebih terbiasa lagi. Boleh, kalau begitu ambil buku catatanmu dulu, Dit. Oh iya, sebentar ya, Kak. Teman-teman, ayo siapkan buku catatan. Kita akan berlatih kata penghubung perbandingan. Yang kamu pahami, apa sih kata penghubung perbandingan itu? Kata penghubung perbandingan adalah kata penghubung antar kalimat yang berfungsi menghubungkan dua hal dengan cara membandingkan kedua hal tersebut.
Benar. Kalau contoh kata penghubung perbandingan itu ada apa aja? Contoh kata penghubung perbandingan yaitu sama titik-titik dengan titik-titik. Satu lagi apa ya? Ada juga kata penghubung perbandingan lebih titik-titik daripada. Oh iya, bentar ya Kak, aku mau catat. Coba Radit buat contoh kalimat dengan kata penghubung perbandingan. Oke Kak. Suaramu sama indahnya dengan suara penyanyi terkenal itu. Itu tepat sekali Radit. Coba buat satu kalimat lagi dengan kata penghubung lebih titik-titik daripada. Kalau begini gimana Kak? Rumah itu lebih besar daripada rumah milikku. Yeay, benar Radit. Makasih, Kak. Oke, sekarang Radit dan teman-teman di rumah berlatih menggunakan kata penghubung perbandingan. Lengkapilah tulisan berikut ini dengan kata penghubung yang tepat, hingga menjadi paragraf yang utuh. Oke Kak, teman-teman, ayo kita lengkapi paragraf tersebut. Kerjakan pada buku catatanmu ya. Radit, tahu nggak negara apa di kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota ASEAN ke-11? Sepertinya Timur Leste. Iya, benar Radit. Timur Leste adalah negara ASEAN yang bergabung pada tahun 2011. Dulunya Timur Leste merupakan bagian dari Indonesia. Jadi, masih ada sekitar 0,06 kelompok etnik Indonesia di sana. Dan 0,03 kelompok etnik Portugis. Kenapa bisa ada etnik Portugis di sana, Kak? Karena dulunya Timur Leste merupakan negara koloninya Portugis. Oh iya, jumlah penduduk Timur Leste diperkirakan sekitar 1.318.000 jiwa. Nah, kira-kira berapa ya banyak penduduk Timur Leste yang masuk kelompok etnik Indonesia? Berarti kita tinggal kalikan 0,06 dengan 1.318.000 jiwa. Kita dapat mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Coba jelaskan lebih detail supaya teman-teman di rumah juga mengerti maksud Radit. Karena 0,06 adalah bilangan desimal, maka kita perlu mengubahnya menjadi bilangan pecahan terlebih dahulu agar dapat dikalikan dengan mudah. Nah, perhatikan ya teman-teman. Karena 0,06 adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma, maka dapat diubah menjadi 6/100. Setelah itu, 6/100 kita kalikan dengan 1.318.000 sama dengan 6/100 kali 1.318.000. Sama dengan 6 × 13.180. Untuk mendapatkan hasil kalinya, kita dapat melakukannya dengan cara mengelompokkan 10.000 ditambah 3.000 ditambah 100 ditambah 80. Kita dapat menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan untuk menyelesaikan perhitungan ini. Maka, perhitungannya akan menjadi seperti ini. 6 × 10.000 ditambah 6 × 3.000
ditambah 6 kali 100 ditambah 6 kali 80 sama dengan 60.000 ditambah 18.000 ditambah 600 ditambah 480. Benar kan kak caranya? Seperti yang pernah aku pelajari bersama kakak sebelumnya. Benar Radit, jadi berapa hasilnya? 79.080 jiwa. Banyak juga ya penduduk Timor Leste yang berasal dari kelompok etnik Indonesia. Oh iya, kita dapat juga mencari jawaban hitungan tersebut dengan cara bersusun ke bawah seperti ini. Pertama-tama, kita tuliskan bilangan yang akan dikalikan secara bersusun ke bawah. Jadi, kita tulis 13.180 seperti ini. Kemudian, di bawah angka 0, kita tuliskan 6. Ingat, kita mengalikannya dari yang paling kanan ya. Perkalian bersusun seperti ini harus berhati-hati meletakkan bilangannya, yaitu bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribunya. Wah, hasilnya sama. Berarti ada banyak cara untuk menentukan hasil perkalian dua bilangan ya, Kak? Betul, Radit. Dit, ayo kita lanjutkan bahasan soal ASEAN. Negara-negara di ASEAN memiliki karakteristik geografis dan masyarakat yang beragam loh. Oleh karena itu, negara ASEAN harus saling bekerja sama untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakatnya. Di antara banyak negara ASEAN, mana yang paling maju, Kak? Singapura, Dit. Walaupun Singapura merupakan negara ASEAN yang wilayahnya paling kecil, tetapi dikenal sebagai negara yang paling maju di ASEAN dan juga di dunia. Di dunia, Kak? Iya. Nah, makanya sekarang kita coba kenali negara-negara ASEAN lebih dalam yuk. Dari perkiraan jumlah penduduknya, luas areanya, sampai etnis yang terdapat di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Teman-teman di rumah, siapkan buku catatanmu juga ya. Nah, Kak Ayas punya data 3 negara ASEAN yang tadi sudah kakak sebutkan. Sekarang, coba Radit dan teman-teman di rumah perhatikan informasi tentang karakteristik masyarakat ASEAN di 3 negara ini ya. Oke, Kak. Nanti akan kakak beri beberapa pertanyaan untuk Radit dan teman-teman jawab di buku catatan. Radit sudah siap? Siap, Kak. Ayo kita jawab soal dari Kak Ayas bersama-sama. Tulis jawaban di buku catatanmu ya. Oke, pertanyaan pertama. Negara manakah yang paling banyak penduduknya? Bagaimana cara Radit menentukan jawabannya? Kita bandingkan ketiga angka yang ada di dalam data, Kak. Dari situ, kita tahu mana yang paling banyak penduduknya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurutmu, negara manakah yang paling padat? Berikan alasanmu juga ya. Sudah. Pertanyaan ketiga. Dapatkah kamu menentukan banyaknya penduduk Singapura yang berasal dari etnik Tionghoa? Wah, harus dihitung nih kayaknya. Kelompok etnik Tionghoa yaitu 0,75 dari... Oh, aku tahu. Sudah, Kak. Nah, kalau yang tadi sudah kamu hitung, dengan cara yang sama, dapatkah kamu menemukan banyaknya penduduk Malaysia yang beretnik India? Serius banget kerjainnya, Dit. Hehehe, biar nggak salah jawabannya, Kak. Sudah, ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Terakhir nih. Dapatkah kamu menemukan banyak penduduk ketiga negara ASEAN tersebut yang beretnik Melayu,
Oh, oke. Okay. Sebelum mencari jawabannya, kamu dapat menulis ke dalam bentuk operasi campuran seperti ini. Penduduk Singapura beretnik Melayu, ditambah penduduk Malaysia beretnik Melayu, ditambah penduduk Brunei beretnik Melayu. Sama dengan berapa dikali 5.638.700 ditambah 0,69 kali berapa ditambah berapa kali 459.500. Oh, kita pakai cara yang tadi aja ya, Kak? Oh iya. Oh, oke. Okay. Kak, aku udah selesai. Boleh tolong periksa jawabanku gak? Boleh dong, sebentar ya kakak periksa dulu. Oke kak. Teman-teman di rumah, kamu juga minta orang tua atau pendamping kamu ya di rumah untuk memeriksa hasil pekerjaan kamu ya. Terima kasih Kak Ayas, pertemuan hari ini seru banget. Sama-sama Radit, kapan-kapan kita belajar bersama lagi ya, mau kan? Mau dong kak. Hari ini kita sudah belajar banyak materi baru kan? Iya kak, banyak banget. Kak Ayas tadi menjelaskan tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, terus sumber daya alam beberapa negara ASEAN, dan aku berlatih kata penghubung perbandingan. Selain itu, kita juga memahami pecahan desimal dan bilangan cacah, serta karakteristik masyarakat ASEAN. Wah, banyak banget ya. Tapi kalau belajar sama Kak Ayas selalu seru. Syukurlah kalau kamu suka belajar bersama kakak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, Kak. Oh iya, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk tetap belajar dari rumah. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Dadah, sampai jumpa. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.